Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada topik kali ini, kita akan masuk dengan 8.3 iaitu sudut berkaitan antara garis lari dan garis rentas lintang. Okay, kita pergi kepada yang pertama terlebih dahulu iaitu garis lari. Okay, berikut merupakan salah satu contoh garis lari yang ada kat sini. Okay, garis lari ini adalah dua garis di mana dia tidak akan bersilang dan tidak akan bertemu. Dan satu lagi cara untuk kenal pasti garis lari adalah bentuk inilah, bentuk anak panah ini. Perlu ada tanda anak panah pada kedua-dua garis. So, bila ada tanda anak panah, maka garis ini merupakan garis lari. Okay, kita tengok kepada yang kedua adalah garis rentas lintang. Okay, garis rentas lintang sebagai contoh pada gambar raja ini, okay, ini merupakan salah satu contoh garis rentas lintang. Di mana garis rentas lintang merupakan garis yang bersilang dengan garis lari. Okey, ia perlu bersilang pada dua-dua garis lari ini. Okey, kita tengok kepada contoh soalan. Okey, nombor satu. Okey, label garis yang merupakan garis rentas lintang sebagai AB. Okey, ada tiga contoh soalan di sini. Perlu label garis rentas lintang sebagai AB. Dan satu lagi, lukis satu garis rentas lintang yang lain dengan warna merah dan label dan labelkan garis itu dengan PQ. Okey, kita kena kenal pasti terlebih dahulu gambar rajah yang pertama ini. So, ada 1, 2, 3 anak panah di sini. Anak panah dan ada garis. So, 3 ini merupakan garis lari lah. Ini merupakan garis selari. So, dia nak kenal pasti garis rentas lintang. So, garis ini merupakan garis rentas lintang dan labelkan sebagai AB. So, garis ini merupakan garis rentas lintang kerana dia melepasi ataupun dia bersilang dengan ketiga-tiga garis selari ini. Dan satu lagi, garis rentas lintang yang lain dengan warna merah. Sebagai contoh soalan ini, inilah contoh dia. Maksudnya ketiga-tiga perlu bersilang dan labelkan sebagai PQ. Okey, untuk soalan B, okey, ada dua garis dan ada dua tanda anak panah di sini. So, ini merupakan garis selari. So, kat manakah garis rentas lintang? So, yang inilah garis rentas lintang. Dia merentasi ataupun dia bersilang pada dua-dua garis bersilang. Dua-dua garis selari. So, ini merupakan bukan garis rentas lintang kerana dia melepasi satu sahaja. So, ini merupakan garis rentas lintang dan labelkan sebagai AB. Dan satu lagi yang color merah ini pada mana-manalah. Pada mana-mana tapi dengan syarat perlu bersilang pada dua-dua garis selari. So, labelkan sebagai PQ. Untuk soalan C, okay, ada tiga garis selari di sini dan ada tiga anak panah. So, ini merupakan garis selari dan kita perlu kenal pasti satu garis AB iaitu garis rentas lintang. So, inilah garis rentas lintang yang bersilang pada ketiga-tiga garis selari tersebut. Dan ini bukan garis rentas lintang kerana dia hanya bersilang pada satu garis selari sahaja. So, labelkan garis ini sebagai AB. Dan satu lagi yang color merah, pastikan ketiga-tiganya bersilang dan labelkan sebagai PQ. So, ini sahaja contoh soalan yang diberikan. Saya harap dapat anak-anak murid jawab pada soalan latih 2B yang akan datang. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Dan sehingga berjumpa lagi.